Juga anak pompa air itu juga untuk pengairan persawahan yang sudah dikelola oleh alat truk ini. Itu bagi kami melihat petani betul-betul sangat membutuhkan daripada alat ini untuk pengelolaan tanah yang cukup optimal. Pak, kalau selama ini hasil produksi di kelompok tani Bapak sendiri berapa banyak sih, Pak? Kalau selama ini di daerah saya ada pencetakan sawah pada waktu itu sebanyak 77 hektar. Belum menghasilkan yang cukup banyak. Cukup optimal karena alat ini belum ada. Jadi tidak dapat diharapkan lah masih, karena pengolahan pencetakan sawah itu sangat diharapkan dengan alat seperti mekanisasi seperti ini. Itu untuk menyampaikan berapa hasilnya belum dapat kita targetkan. Jadi belum maksimal lah, Pak ya? Belum maksimal.